Saya bukan tak bersyukur dengan Maiwi, cuma saya ni ada cita-cita nak beli kereta besar sesuai dengan keluarga saya. Saya memang minat sangat kereta tu. Salah ke? Sifat qanaah. Qanaah ini cukup apa yang ada adalah kekayaan yang hakiki. Siapa yang memiliki sifat qanaah cukup. Cukup apa yang ada. Apa yang tidak ada pun cukup baginya. Apa yang ada cukup, subhanallah. Apa yang belum ada, belum dapat apa yang dia nak pun, dia dah mula merasakan kecukupan. Subhanallah. Ada orang dia memiliki kenderaan yang baik. Namanya kancil, subhanallah. Dan dia rasa cukup dengan kancil tersebut dan dia menikmati kancil tersebut. Kita pernah tengok tak orang yang ada kancil tetapi dia menikmati kancil tu, hias cantik, lawa, luar, dalam. Kita kata, ish, menghias saja habis ribu-riban ni. Ya Allah, macam tu lah kan. Tapi dia sangat suka, dia sangat sayang, dia sangat happy. Melintaslah kereta apa pun, dia tak merasakan kancil dia tu satu kekurangan. Subhanallah. Ada dari satu sudut yang lain pula, ada manusia yang ada mas. Tadi kanc, ni mas. Subhanallah. Padahal keretanya jauh lebih hebat, lebih laju kan, lebih bergaya daripada kancil. Tetapi kerana jiwanya tidak mempunyai rasa kecukupan, dia masih tak puas dengan mesnya. Dia mula tengok kereta yang jauh lebih baik. Dia ada mes yang series ni, keluar series baru, tak senang duduk. Tengok BMW, ada pula yang sekian-sekian, okey. Esok dia dapat BMW, dia belum rasa puas. Sebab itu hakikat kekayaan yang sebenar adalah adanya rasa qanaah. Cukup apa yang ada, syukuri dan nikmati apa yang ada. Itu orang kaya yang sebenar. Sebab ia tidak berkehendak dan dia tidak memerlukan yang lain untuk kehidupan dan hati dia. Tapi orang yang miskin yang sebenar, dia memiliki tetapi tidak menikmati. Itu orang yang miskin dan menderita yang sebenar. Memiliki tapi tidak menikmati. Dan ini ramainya manusia akhir zaman. Antara faktor utama adalah media sosial. Media sosial pada hari ini yang menjadi penyebab utama. Kalau kata kalau cakap saya salah, ini adalah dari segi pemerhatian dan penilaian dan juga kajian saya. Media sosial adalah punca manusia hilang diri sendiri. Punca manusia saling membenci tanpa sebab. Punca manusia tekanan jiwa, tekanan mental. Punca manusia hatinya resah gelisah. Sebab apa? Di media sosial, manusia mula melihat tingkat kehidupan manusia lain daripada kacamata dia. Daripada kacamata dia. Sebab apa yang boleh dilihat di media sosial sangat terhad. Kita lihat orang tu sangat bahagia. Sebab ketika dia menderita, dia tak update. Kita tengok, ya Allah sonoknya asyik macam sana. Ketika dia dalam keadaan ujian, dia tak update. Subhanallah. Akhirnya merasakan kehidupan orang lain bahagia, gembira, cukup. Itu ini. Definisi bahagia hari ini semakin susah untuk dicapai. Kerana bahagia tu bila dapat suami cantu-cantu ha. Bila dapat gini-gini ha. Dapat anak macam-macam ni ha. Sebab melihat tingkap kehidupan online melalui media sosial. Okey, baiklah. Tetapi, kena faham. Bukan bermaksud orang yang kuat bekerja untuk meningkatkan taraf hidup. Ha, okey, meningkatkan taraf hidup. Macam itulah. Muslimi-muslimat, ada orang bekerja keras untuk meningkatkan taraf hidup. Dia kata, Ustazah, saya bukan tak bersyukur dengan Maiwi, cuma saya ni ada cita-cita nak beli kereta besar sesuai dengan keluarga saya. Saya memang minat sangat kereta tu. Salah ke? Adakah saya bukan qanaah? Saya kata, tidak. Selagi mana kamu, bukannya maksudnya kamu tamak haloba. Selagi mana kamu tetap menikmati dan mensyukuri apa yang ada. Tak merasakan ia. Sebab ramai mana orang yang bila dia dah aim, dia minat kereta apa? Bentley lah contohnya. Bentley kan? Bentley bukan banyak pun atas jalan raya, atas highway. Tapi sebab dia minat, asyik nampak je kan? Yang lain dia tak nampak. Bila melintas je Bentley tu, hai panih lah hati. Ish, geram. Ish, bila nak dapat. Dia tak rasa, dia kata, ish, dah lah. Dia mula hilang rasa nikmat apa yang dia miliki. Macam-macam lah komplain bang, kereta ni kecil, adalah selum, safety, tak ada apa-apa. Nampaklah kekurangannya, Masya Allah.
Muslimin muslimat, kita cukup apa yang ada dengan suami kita tu bukan bermaksud suami kita sempurna. Kita terima seadanya dengan menerima hakikat bahawasanya kita tidak akan mampu mencintai orang yang sempurna, tetapi kita mampu cinta dengan yang, dengan sempurna. Ha, faham tak? Kita tak akan mampu mencintai orang yang sempurna sebab tak ada orang yang sempurna. Tetapi kita boleh mencintai dengan sempurna. Apa maksud dia? Kita boleh mencintai dengan seikhlas hati, menerima baik dia dengan gembira, menerima keburukannya dengan sabar. Subhanallah. Kalau betul kita mencintai anak kita, pun cinta kita tanpa syarat. Ketika dia menggembirakan dan membahagiakan kita, kita syukur. Ketika dia menguji sabar kita, buat perangai, kita sabar dan redha. Subhanallah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Terima seadanya bukan pula bermaksud Ustazah suka nerang-nerang panjang sikit, takut orang salah faham kan. Ada orang tu tak nak ubah kehidupan dia ni, kamu tak nak usaha lebih sikit gini-gini qanaah. Ha, jangan salah guna perkataan qanaah. Dia malas sebenarnya buat alasan qanaah. Saya qanaah, saya cukup apa yang ada je. Sedangkan isteri ni ada hajat dia, anak ada keperluan lain, qanaah je. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat di mata Allah, jangan kaburi perkataan itu kalau ada sifat yang malas, sedangkan berusaha itu sifat yang terpuji. Ha. Namun jika dah berusaha keras macam mana tetapi tetap sama juga Allah beri kadar rezeki, maka kita kena mengkayakan hati kita dengan sifat qanaah. Masya Allah. Okey.